Tolong. 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 Saya. Apa khabar adik-adik semua? Api tu padam lah. Apa khabar adik-adik semua? Baik! Jadi, semua selamat. Selamat! Tak ada yang pensan? Tak ada! Tak ada yang pensan? Tak ada! Bagus! Baik, sekarang kita akan tunjukkan cara memadamkan api. Ha! Baik, sekarang kita akan tunjukkan cara memadamkan api. Ha! Mari sini. Cepat. Cepat. Besarnya. Tengok, ini semua adalah peralatan untuk padamkan api. Canggihnya. Ah, siapa nak tolong padamkan? Ayo saya. Adik tu, adik ni, mari. Topi keselamatan ni. Untuk lindungi kepala dan muka dari api. Baju ni tahan haba dan juga api. Sedia. Tengok api dekat depan. Besarkan. Tembak! Belum lagi. Pastikan semua orang jauh dari kawasan kebakaran. Lepas tu tembak. Belum. Kena tengok arah. Arah apa? Arah angin dulu. Baik, kalau dah sedia, sekarang. Jadi semua, macam itulah cara nak padam api. Tapi, itu api kecil. Kalau api itu besar, jangan cuba-cuba nak padam sendiri. Itu tugas siapa? Bomba! Betul! Jadi, kalau terperangkap dalam sekolah... atau rumah, cari jalan keluar. Kalau tak boleh keluar ikut pintu, ikut tingkap.
Kalau tak boleh keluar ikut pintu, ikut tingkap. Apa bomba? Apa bomba? Rumah saya semua ada pagar besi. Kunci juga? Itulah. Rumah saya semua ada pagar besi. Kunci juga? Itulah. Pintu tingkap semua pagar besi. Kunci longgo. Pintu tingkap semua pagar besi. Kunci longgo. Bila rumah terbakar. Bila rumah terbakar. Matilah. Kenapa kelam kabut tu? Sepuluh menit lambat. Diamlah. Diamlah.